Penabuh Gordang Sambilan di Mandailing Natal terus memaksimalkan latihan penampilan. Bersama penari Tortor Mandailing, mereka menggelar latihan intensif jelang pembukaan perhelatan ASEAN Games 2018 mendatang. Dipastikan alat musik tradisional Gordang Sambilan dengan 12 penari Tortor Mandailing ikut tampil dalam memeriahkan pembukaan Pesta Olahraga Asia di Jakarta dan Palembang pada tanggal 18 Agustus 2018 mendatang. Gordang Sambilan yang merupakan alat musik tradisional Mandailing dan tarian Tortor Mandailing mendapat kesempatan tampil setelah pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal mendapat konfirmasi dari pihak panitia ASEAN Games. Diharapkan penampilan alat musik Gordang Sambilan serta tarian Tortor Mandailing dapat lebih dikenal di tingkat Asia. Pada tanggal 18 Agustus nanti dalam rangka pembukaan SEA Games 2018 di Palembang, Gordang Sambilan akan diikutsertakan. Harapan saya mudah-mudahan inilah kebangkitan seni budaya Mandailing Natal, khususnya Gordang Sambilan, Tortor dan juga Tari Selapan, dan juga Tari Berampak. Rencananya, 9 gendang berdiameter lebih besar akan dibawa langsung dari Mandailing ke dua lokasi pembukaan perhelatan ASEAN Games di Jakarta dan Palembang 18 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.